Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Amir, alamat Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sebagai petani tambak yang sekarang berubah alih fungsi menjadi petani padi, kami menggunakan alat penyemprotan pakai drone. Penyemprotannya digunakan pakai padi jos. Ini meningkatkan produksi padi, diawali dengan pertumbuhannya dan penghalo pembasmi penyakit padi, dan untuk meningkatkan kualitas tanaman menjadi tanaman dari subur. Maksi agri, maksimal penanamannya, maksimal hasilnya, panennya. Maksi agri, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masyarakat Desa Kidasari, khususnya warga tani Desa Kidasari, wilayah Kapokan Restu Jaya, kami mengadakan semprot dengan drone. Itu kali ini kita menggunakan produk Maksi Agri, yaitu padi jos untuk hijau daun, subur tanaman dan sebagainya. Kemudian basmi wereng, insya Allah dengan adanya drone ini atau dengan menggunakan program basmi wereng, insya Allah wereng akan hilang ketika berhasil. Wereng, walang sangit, ular dan sebagainya, insya Allah dibahas mati si agri, maksimal penanamannya dan maksimal hasil panennya. Bersama Maksi Agri, jayalah pertanian Indonesia. Parenganggo padi jos, marine anakane akeh, hasilnya apik jos. We'll be right back.
Bersama Maksi Agri, jayalah pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahmi Dayati, pemilik kios Berkah Tani. Alamatnya di Serumbung, Magelang. Perkenalkan, nama saya Sarifuddin. Saya dari toko Agro Makmur di Jalan Raya Kedung Ngumpul, Kandangan KM1 Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni dari Banjarnegara. Saya owner dari kios pertanian Udeja Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amnan, pemilik kios Muara Tani Sajen Trucuk Klaten. Perkenalkan, nama saya Ibu Siswanti. Saya pemilik kios Sami Subur di Masaran Sragen, Jawa Tengah. Kegiatan hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri, mengunjungi pabrik Maksi Agri di posisi di Jombang, dan ternyata saya lihat pabriknya luar biasa hebat dengan teknologi yang cukup canggih, beda dengan yang lain. Karena kebetulan saya pernah juga ikut acara seperti ini, tapi malah justru di luar negeri, di Malaysia. Tapi saya malah merasa ini, merasa senang sekali, ternyata ini lebih dari yang pernah saya lihat. Kegiatan hari ini saya berkunjung ke pabrik Maksi Agri yang alhamdulillah cukup besar dan banyak produk-produk baru yang sedang dibuat. Jadi saya juga melihat cara mengemas dari itu ke botol, dan lemnya juga ada. Jadi saya melihat kacar-kacarnya untuk itu dari barangnya memang benar-benar terbukti bagus. Alatnya juga sudah canggih-canggih, jadi untuk kualitas sama mutu insya Allah terjamin. Terus terang kami sebagai customer sangat yakin ketika melihat kondisi pabrik yang bisa dikatakan sangat sesuai standar, sudah memenuhi SOP atau standar internasional pun juga sudah memenuhi. Kami di sini sangat percaya dengan perusahaan Maksi Agri karena melihat kondisi pabrik ini yang sebegitu luas dan alat-alatnya juga sangat modern juga. Lokasi yang pertama ini di gudangnya, gudang hasil produksi, kemudian ke tempat lokasi produksi dari produk Maksi Agri, kemudian juga kita ditunjukkan pada lab tes uji daripada produk-produk Maksi Agri yang mau dirilis ke pasaran. Dari gudang, kemudian dari bahannya, dari mesin produksinya, kemudian dari hasil labnya, kami selaku toko pertanian itu semakin yakin terhadap produk-produk Maksi Agri secara kualitas maupun efikasi daripada produk-produk Maksi Agri. Kondisi pertanian di daerah saya setelah memakai produk Maksi Agri memang cukup memuaskan, Pak. Banyak yang kembali lagi ke kios dan meminta barang tersebut lagi. Respon cukup bagus, terutama untuk produk Padijos, paket Padijos. Padijos paket praktis karena dalam satu kotak itu ada 4 macam pestisida, ada pupuk dan insektnya juga. Komoditi di wilayah saya itu hortikultura, seperti tanaman cabai dan sayuran lainnya. Kalau di tempat saya itu kebanyakan sayur, cabai, sama padi ya. Untuk padi biasanya triaktif rame karena dia obat suntep ya. Untuk tanaman cabai yang laku itu asam aminonya aktif, sama untuk fungisidanya Quinsep.
Ya, itu untuk Gemini virusnya. Kalau untuk Maxi, kita sudah kembangkan itu ada asam amino yang merek aktif itu untuk sebagai protein pengganti tanamannya. Dan untuk kanitrat, untuk kalium nitrat yang lebih mudah terserap oleh tanaman. Aktif ataupun asam amino kita masukkan di tanaman di vegetatif. Itu tujuannya untuk proses adaptasi biar lebih cepat. Kalau untuk kanitratnya kita masukkan nanti ketika udah mulai masuk fase generatif. Untuk kondisi pertanian di tempat saya, kebetulan di tempat saya mungkin lebih banyak ke padi. Dan untuk produk yang di tempat saya yang begitu laku, itu terutama triaktif. Yang dua bahan aktif yaitu dimuhibo sama imidaklopid. Itu sangat cocok untuk padi karena di tempat saya lagi musim sundep. Jadi ini tepat sekali kalau dikasih triaktif. Dan sangat cocok juga untuk melon, juga untuk palawija seperti timun, juga terong. Kebetulan tetangga saya banyak yang memakai seperti itu dan sempat kehabisan stok, itu kebingungan mencari triaktif dan dia sangat-sangat sekali ini sudah cocok dengan triaktif. Nah, untuk di tanaman di Klaten itu pola tanamnya padi-padi palawija. Nah, palawija ini ada kacang hijau, kedelai, kemudian jagung, kemudian ada sebagian padi lagi. Di Klaten sendiri, terutama di desa Sajen Serucuk, dari produk Maxi Agri, itu yang paling jalan itu produk aktif. Yang dia berbahan asam humat, sulfit asid, sama mikro. Petani-petani di Klaten, rata-rata di musim kedua, itu banyak terjadi tanaman yang asem-asemen atau kemerah-merahan. Nah, dengan takaran satu tangki aktif, satu tangki satu tutup sampai satu tutup setengah, itu informasi dari petani setelah diaplikasikan jarak 3 hari itu bisa memulihkan tanaman yang tadinya kemerah-merahan. Responnya sangat bagus, sampai ada yang menunggu 1 minggu aja dia mau untuk mendapatkan produk Maxi. Harapan kita sebagai retailer pengennya sih Maxi tetap mempertahankan mutu. Tetap continue dan konsisten dengan kualitas produknya, sehingga apa? Sehingga produk-produk yang dirilis ke pasaran itu memberikan dampak yang positif bagi petani-petani di Indonesia. Respon petani bagus, katanya obatnya yang dari Maxi itu kualitasnya juga bagus, cepet mati katanya, untuk ulatnya. Komentar petani alhamdulillah sampai hari ini rata-rata petani itu repeat order, karena mungkin lihat hasilnya ya bisa dikatakan petani sangat puas, Mas. Harapannya semoga PT Maxi Agri tetap konsisten. Lebih banyak untuk bersosialisasi dengan para petani, karena bagi petani ini suatu kabar gembira ketika ada produk-produk dari Maxi yang dengan kualitas the best pokoknya itu. Banyak inovasi, mungkin ada sering-sering gathering seperti ini ya, biar retailernya juga senang. Harapan mitra kepada Maxi Agri, semoga Maxi Agri tetap terus berinovasi dengan produk-produk terbarunya dan memuaskan hasilnya untuk petani. Maxi Agri, maksimal penanamannya, maksimal hasil panennya. Maxi Agri, maksimal penanamannya, maksimal hasil panennya. Maxi Agri, maksimal penanamannya, maksimal hasil panennya.